jamaah yang terhormat, harus kehati-hatian. Tubuh berindah, roh berindah. Tubuh kira-kira bersehat, roh bersehat. Bagaimana jalur dan cara haji adalah minta ubat yang sehat jasmani dan baik dua, minta ubat yang sehat rohani. Minta pakaian yang indah jasmani dan baik dua pula minta pakaian yang indah rohani. Mari kita nyongin sifat yang nabak siro manusia yang hana terkecuali asalia manusia. Terkecuali adalah pribadi, itu kan ada nama manusia, tetapi ada nama ikhtisas. Jamaah yang terhormat, seiring dengan apa yang dipertahu oleh Allah Ta'ala buat tubuh urang, yang pegat adalah kejadian ataupun bentuknya gasa, Allah akan ikut sertakan dengan bentuk yang halus. Bentuk kasar adalah hisi ataupun jismon, sedangkan bentuk halus adalah manawi ataupun ruhun. Jamaah yang terhormat, roh dan jasad itu dua-dua makhluk Allah. Apabila dua-dua makhluk Allah Ta'ala, maka dua-duanya sebagai makhluk itu adalah Allah memberi hak makhluk. Hak makhluk yang berasal daripada benda hisi, Allah memberi hak dan memberi jaminan untuk kenormalan dan kesempurnaan udeji, Allah menyiapkan benda hisi. Lalu yang kedua, Allah menjadikan makhluk yang kedua yaitu daripada benda yang kan hisi, yaitu roh. Allah pula menyiapkan bahan dan keperluan yang dirasakan manfaat oleh roh. Jamaah yang terhormat, sebaiknya manusia bekna kebinjangan udip. Menyo kebinjangan udip pada gedenyo manusia, maka udipnyo hana keseimbangan. Hana seimbangan adalah jasmani dengan rohani, sama dengan hana keseimbangan antara dunia dan akhirat. Jamaah yang terhormat, bagaimana mencari keseimbangan? Keseimbangan yang dipegang oleh Allah Ta'ala dengan jasmani, Allah mempersiapkan kepentingan dan kebutuhan jasmani. Jasmani dipegang oleh Tuhan daripada benda hisi. Makna antiata gerana rasa, antiata na rupa, antiata memang tak dengar na suara. Sabah benda yang tiada ger meri kasar licin. Sabah benda tiada dengar na suara. Sabah benda tetang yang narupa, bendanya yusama hisia, dia benda hisi. Sabah macam tu benda maknawi, jihna rasa tetangi hana, jihna rupa tetangi hana, jihna suara tetangi hana. Huwa yusama maknawiyah, dia adalah maknawi. Kalau demikian kebutuhan masing-masing dan kira-kira kemaslahatan masing-masing sesuai dengan memang benda itu sendiri. Menya benda hisi iaitu deh ta'e rupa, na dengar rasa, na terdengar suara. Oh sakit benda hisi, maka mebaru itu boleh sakit, harus tajuk keubat benda yang na rupa, na suara, na rasa. Faham boleh? Mama sakit tubuh deh ta'e. Alinya ubat harus guna yang deh'e. Sakit tubuh dia daga nak rasa, ubat yang daga harus dia temat merasa nak depek, kasar, pipi, licin. Karenanya senang jamaah yang terhormat, benda hisi han sehat menyokong dan ikut sertakan dengan benda hisi. Para jamaah dan senang jamaah yang terhormat, lalu benda maknawi. Benda maknawi juga dia punya ketentuan dan memang punya kebutuhan tersendiri. Tetapi han pulih sakit benda maknawi, menyokong tajuk kubat benda maknawi. Roh han ada dangiang nako. Berangkadup dari roh sira urang han lemah indah. Berangkadup ji mututu roh sira urang han ada terdengar dia. Berangkadup dagu akibar rasa kulit roh han menyum. Maka dia yusama maknawian. Dijih baru je kubat benda maknawi nako.
Artinya tajuk ubat yang kibat dia kepulih tubuh, tajuk kepulih roh, haidim nuku. Lagi tajuk ubat pulih roh, berpulih tubuh, haidim, mendua sama. Oleh karenanya jamaah yang terhormat, harus kehati-hatian. Tubuh berindah, roh berindah. Tubuh kira-kira bersehat, roh bersehat. Bagaimana jalur dan cara haji adalah minta ubat yang sehat jasmani dan baik dua minta ubat yang sehat rohani. Minta pakaian yang indah jasmani dan baik dua pula minta pakaian yang indah rohani. Para hadirin sidang jemaah yang terhormat. Kemudian sesudah dua benda tersebut dijadi oleh Allah Ta'ala adalah makanan dan pengobatan demikian, maka Allah di samping turun barang yang memang gasa. Na iya na makanan na 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 mandum. Lalu Allah menurunkan agama. Semenjak Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam dia putrun agama oleh Allah Ta'ala. Pakon karena semenjak nepegat Nabi Adam naruh lah debuh Nabi Adam tu. Tengkira Nabi Adam kosong hana roh, maka hana dia putrun agama oleh Allah Ta'ala. Kepua teman hana jek hana perlihat apa. Mengingat dalam tubuh Nabiullah Adam sebagai bapa bagi segala insan na rohani, maka Allah ni puteran di agama. Kepu puteran agama? Ke makanan rohani. Kepu ni puteran agama? Ke pengobatan rohani. Kepu ni puteran agama? Untuk keindahan rohani. Coba tak banding-banding dengan Tirawat. Semenjak pun tablo wajaya lenyan tasuk hana rah-rah. Semenjak pun tama en abaya samping dengan Tuhan hantam mana wana ko. Semenjak pun kita nyau berkerumun dengan barang lain hantam na tajabak ia masika. Munyo ta kemengiang badilung sang temakut di dengian. Kuda badaya kuda je kuda badan awuh penu. Anda yang ngiang pakan karena hana indah dalam pakaian, hana indah dalam pengobatan dan hana indah di dalam pandangan. Satu. Kalaulah mereka nyawa matang sehat, hanati kan jauh pulang akai Tuhan aku. Sila urung yang sehat kuda tayu jak aku deh, nit urung jak jak aku, nit. Sila urung yang hanaga sepuna pakaian jempang-jemping bekah matamah tubuh don tayu jak langkah warame, nit urung jak jak. Pakan karena adalah kuda baje dan kuda badan itu hisi ikalan le mata urung ngan mata hisi. Dah balik tu. Kuda baje kuda tubuh ciumu masuk badan tajak luar tapi ubina penonton buta mandum nako mutira wahana mata nako katanya pada draw na urunya hangi jajak nako ana nako maka hangi jajak nako iri gapnya banyak na buta mandum hana pu banyak buta mandum jajak nako pakan karena hana tho hana di nako. Jemaah yang terhormat, balik apabila jasmani laganyan handa jet debit langkawan merasa tersisih, merasa malaya, merasa hana gak betul, jangankan hana tari, hana gak tari mentang kerut bajai pada tu. Jangankan hana tari, hana sari tempuh halat bak muka mentang cuma ada jaya langkawan aku. Pakan karena yang nonton yang lihat adalah orang punya mata. Lalu kemudian apabila rohani yang salah, semenjak kita nyawa pudip di Tuhan hantam pernah nak kena ubat rohani mesti gepi. Semenjak lahir dari permukaan alam kalau pernah terpesuk wajah rohani yang indah mesti gepi. Semenjak kita nyawa dilahirkan kalau pernah tapi makanan rohani mesti gepi. Dan jejak langkawan bandung dan jejak pakan karena amnya kena hana dih aku. Terkocali yang dih adalah orang yang nama dah rohani ni. Menyamanan kita nyawa biasa hana malaya dih kita nyawa kuda rohani karena yang kalan pi hana dih. Gengi yang gak mata boleh handih gengi yang kuda rohani. Tapi tadang dike orang yang dee umpama masa Rasulullah tadang dike Rasulullah bele dike Allah Taala nako. Alinyan masa sahabat tadang dike nyanggot. Sebalik ba ujung tadang dike orang yang memang tepu hukum rohani nako. Maka nampaklah ngilu handa jiet nako. Malaya tepakan gede nyawa kuda. Malaya pakai gede nyawa hanaga bajaya. Malaya gede nyawa hanan. Maka menyoet na mandang rasa malaya mandang go nako. Et rasa malai han de jejak di keurang baji aku ta mandang normal nak. Tetapi di keurang baji aku ta han menyumle nyau ka sudah abnormal. Adanya han liakai kata masuk urang dalam memang kategori han akai li nak. Menyo masa malai ke nejak ke kunya han ke jue itu kuasa dan semayang han mandang tiger nak. Tetapi di keurang nyau pi han malai li nak. Sama dengan tidak malai di ke agama Allah ne dam idanya bubut. Hana malaya di ke agama Allah nehoi denyo surut nku
nya menunjukkan sama dengan diri sudah memang terkebelakang sekali. Hanale ubah di kuyan aku. Pakan karena dikeurinyan hana rasa malaya menandakan adalah kaputuh urat dan kaputuh perasaan malaya. Jemaah yang terhormat. Kemudian sesudah barang tersebut nebegal di Tuhan ngempa pegelih ngempa ubat, maka adalah ibadah yang dikirim di Allah Ta'ala adalah ubat. Al-imanu uryanun, iman yang nampak sira manusia sesudah mengaku ada Allah itu dianggap satu makhluk, dianggap adalah sebuah benda yang uryan tilhon dengku hana mekolor beledenya liwa panjang dengku. Sama dengan iman manusia itu bagaikan manusia lahir daripada bayi dengku. Lahir bayi adalah hana tepena pada buh kosong dengku. Pakan hana malaya dengku. Pakan hana malaya ni mi ke dengku eh hana itu lewa. Pakan hana malaya di ke dengku ipluang hana itu lewa dengku. Dikarenakan karena adalah golongna alat malaya dengku. Tetapi pakan dengku tajib pembuat salah di ke Allah Taala dengku. Hana le urat malaya dengku. Pakan tajib pekat haruh hanali dan bubut hanali tak pernah urat malaya nengku. Menyamanan adalah mengerjakan ibadat dan mengerjakan maksiat dike Allah Ta'ala hanada makut dikarenakan karena pakan kia menan hanali malaya. Menyamanali malaya dike Allah pun hanaya pembuat salah barang yang ditam di Tuhan pun hanaya baginya kerjakan pakan karena malaya hanan. Dah contoh nengku. Dah kalan. Menyokong jalan umum lalu lintas boleh-boleh. Anda terus buat desa pedesaan aku. Lam kampung ke jalan umum bebas aku. Wah kagak baca khutbah kedua ini aku khatib mentang tiga berpuluh honda aku. Anda dengar nanti wajah-wajah tepon aku. Nah itu orang urung non muslim tiga mutir rawatan aku. Apakah tidak punya malu? Ada madih punya mana pada bakri satu saja baik dia kita ketik yang kedua hari Jumaat saja dia gini orang dia peka haru menyonyo hana lima laya kabeh wan ke para hadirin silang jamaah yang terhormat apabila lagi nyo bentuk kejadian di alam bakri ha surau ha kuriang malaya niku ha surau ha kuriang malaya niku ha surau hana lima laya maka gekeun teu al haya minal iman. Malu itu adakala sebahagian daripada iman atau malu itu justru karena memang karena ada iman. Nah yang mana kepegah al-haya minal iman adalah malaya adalah bahagian daripada iman. Nah iman nah malaya di nah berat malaya di nah tegak iman. Nah urangkeun al-haya'u minal iman adalah manaji pakaian kejadian nah malaya justru karena nah iman. Para hadirin sinan jamaah yang terhormat, apabila beginilah manusia berani melakukan maksiat dan manusia tidak memang mau melakukan barang yang menyangkut dengan taat, penyebabnya apa kan? Mengikatlah jasmani rohani dengan adalah nafsu. Mengikat jasmani dengan rohani, mengikat dengan nafsu. Nafsu dalam bahasa gedenya murnau innan nafsa la ammaratum bisu. Nafsu berangkasa nafsu naku hana terkecuali urang ubit, urang raya, urang bodoh, urang alim sama saja. Dia itu innan nafsa la ammaratun bisu'i. Nafsu itu adalah sangat gemar dan rindu kepada apa yang salah. Sehingga le urang-urang ahli, le urang-urang yang katuh badingkat makam bersih, mutulih di dalam tulisan urang-urangnya kepegat sebagai pedoman hidup dengannya sebagai hamba Tuhan. Haddun nafsi fil maksiati adalah zahirun jaliyun. Haddun nafsi fil ma'siyati zahirun jaliyun. Nafsu adih nama nafsu iji haitim menyop hana tepena kuntungan buatna faidah dan haitim buatna gajihan haitim naku. Ini nafsu naku. Kemudian adalah buatna haitim menyohana kuntungan itulah nafsu. Dan yang kedua nafsu tersebut dia adalah cuma kotat kenang resiko. Baileh yang kenang jera ba ujung et hana sagai faedah haitim. Sama dengan nafsu adalah han ditem tun jera dan nafsu sagai-sagai haitim tingai menyo memang itu membuat menyo hana faedah. Oko kedanyo nam. Kita punya nafsu. Lalu kemudian adalah nafsu ilake faedah. Faedah dua macam. Karena kedanyo hissi adalah dunia tubuh maknawi roh maka taat
maka sama dengan katanya pakan urang bak bubuat salah galak dan pakan urang bak buat taat be. Padahal bandua-dua nantong nangko. Bak bubuat salah na keuntungan, bak bubuat taat juga na keuntungan. Tapi bak bubuat salah pakan tajam bacut, bak bubuat taat kira-kira mentre tiketu pakan. Inilah ketulis dalam kitab. Haddun nafsi fil maksiati zahirun jaliyun. Kut bahagian keuntungan adalah haddun nafsi, bahagian nafsu. Artinya keuntungan yang ditimbul oleh nafsu menyebab buat maksiat pakan bagai. Keuntungan buat buat maksiat zahirun jaliyun bagah tahan itu. Duh bagah tahan hana hek dan dikeum temu. Bedah tajak pak tirau reung le pegat ke budang handa main kunci yang hidup di muha pudip cak handa bab luang. Lihat cak nikmat sajan di handa gauk damai. Kemudian adalah naurung tacok kantong tacok sen lang kantong dapat so lang kantong kedanyo lih dapat so keuntungan leju. Yang kedua berani melakukan maksiat, melakukan perzinaan pakri asai bubut dina cipuah ulu begak naku menyemenan bagah pakan bagah hitim sama dengan ih galam tapula kan hati naku galam bubut kadih kekentik lang kitab haddun nafsi zahirun jaliyun. Kenapa nafsu itu cepat sekali melakukan barang salah? Dikarenakan karena keuntungan dalam mengerjakan salah itu spontanitas, bagah tak merempak. Sedangkan keuntungan yang berbuat taat, wa may yattaqillah innalladzina amanu wa amilussalihat falahum jannatun bagai Tuhan. Tatim miman tatim berbuat yang taat ke dalam ke syurga. Hana yoi ke nako. Kalau sembahyang mande buka sejadah kan apa yang meyuk hana nako. Kalau semayang kira-kira dia dapat kena barang kita ini ke. Tekan oleh semayang kita nyawa kamu temung leju damang lanyan. Fakricit falahum jannatun kudih huru akhirat. Falhana tapi trip. Maka karenanya bua bacut nafsu bak bubuat taat. Tak tepu na keuntungan tapi hana spontan. Inilah memang nafsu ada nama nafsu. Hana ti tira dua yang katasis. Menyamanan menyoka lebih ditarik kita nyawa kepada keuntungan yang abadi ketimbang dengan keuntungan yang sementara, maka menunjukkan yang bawah itu sudah berbeda nafsu dengan poi kam lawan. Tapi menyelebih ditarik kepada keuntungan yang spontan berbacut bah keuntungan yang dekat, maka menunjukkan kedanyo medang dikuasai oleh nafsu naku. Jamaah yang terhormat, seiring dengan poi yang pegah dia mati naku antel lih kita pegah antel lih nyak ada depu pat tinggal itu naku. Setiap Ramadan aku melakukan salat tarawih Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim sikurung puluh tempat menan aku menyona urang sembahyang tempat sikurung puluh menan aku menyona si puluh buah tempat Allahu Akbar kabira hingga wa ana minal muslimin baru auzubillah bismillah sikurung puluh tempat innaka hamidum majid assalamualaikum warahmatullahi. Tetapi menyona si peluh buat tempat hamidun majid anda terus buat ujung inna na'udzubika min adzil qabri baru tak kira-kira lagi tak terlihat menengku nyawa menengku pakar nyawa bagah kerana puhi menengku. Tapi sangkira memang hamidun majid tak terlihat mengapur rahim jahat saya pala je hana hijau yang nyawa menengku. Tapi sangkira innaka hamidun majid memang peluh gaji innaka ghafur rahim luar tuh gaji tetap ghafur rahim menengku tahu sentuh menengku. Takalan alam kedanyo yang maju nyaji kepada man nengku. Jinau adalah BLT. Bantuan langsung tunai. Bayawawai nam retuh si bulan karena memang dulu adu dau kan hertuh si bulan nengku. Nyan oh ge bagi BLT liurung bagi karena nyok ka gejuk ni negara ke kedanyo. Munyo uro ge bagi biasa-biasa aman. Payung hana payah me dari uro dan payung hana payah me ujin. Antai lah ujian orang yang bagi ke mana ke? Orang bagi BLT ujian aku. Cita yang pada drone yang hadir dalam latar saya cakap aku. Badun jahat aku. Karena hanya wakil aku. Ya madun aku. Kau tak jahat ujian. Ada ujian pergi tercok pisang ataupun damai payung dah balut. Pekan. Lihat tu aku. Inilah spontan aku. Tapi pakai jahat aku. Kau kebaik tak jahat malah nyawa buat masjid pekan. Rindu aku. Kira kenapa lah aku. Yang bakal tanya orang aku. Yang nak bakal tanya bakri. Yang kedua mutu teman-teman. Mendum dengan aku. Kau tidak ada wadah. Mendum dengan aku.
Ha. Jadi dengan kerana yang demikian, katanya macam innan nafsala ammar tu bisuk. Andai kata sepakat mendum demenan aku. Allahu akbar kabirah hingga berujung ke debakri. Min adzabil fitnin wa min adzabil nar sanal dia. Ya mestinya pi haganya tu yang trawe. Ya mestinya je belaganya, ya melatah je pina. Hau nak peluang aku. Tapi dia dah jak kena lagi. Yang dah haulah. En innaka hamidu majid halim. Tak perlu ke deh. Dia 25. Ini nanti jadi dengar. Inilah kita. Para hadir. Nyak tak depu. Madang kan salah. Salim innaka hamidu majid. Kan salah. Adam Allah masalli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Kasah. Kali habis rukun. Kali nak sunat abaan. Kau nak pulih. Tapi kenyan bicara. Hadun nafsi. Itu cara. Bahagian nafsu menyobak barang yang mungkar, pakan bagah karena adalah nampak, dan pakan bagah karena spontan. Dan kemudian bak barang yang dipegah di Tuhan, innal ladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Pakan memang hana bagah-bagah piuh nengku karena adiapkan orang nyawa nengku. Tapi orang nyawa kira-kira ji pegat didakan sawan yang hana mah nengku. Sawan yang hana suntik dicabut BLT ni ko. Yang hana tun. So yang hana junti jadi hana je ke kawal ni ko. Ki perisa di droi hana tekan. Inilah spontan ko. Kan salah ni ko. Hana salah. Kita enggak bicara salah. Tetapi kalau ni ko Allah dalam menyo hana menokah hana lumbi. Menyo hana menokah lumpulin bakri lumpujira. Aba pejira singgah kan tira wadah fir'un pinahinan ni ko. Namrud bisa yang kita nyopu yang tersah putih rau dalam neraka anakku. Baik mana lemah anakku. Baik lemah sari-sari raya itu tapi yuk hidih anakku. Pakricit namun sari-sari raya itu tapi itu neraka. Namun sari ububut itu syurga. Minimal kita nyawa adalah. Kahana tajam tahat bak taat. Baik tajam tahat bak matian anakku. Eh siri mentang kata termasuk urung pilihan yang mesti kita nyawa anakku. Tetapi adalah menyobak kira-kira jih aturan yang kundungan spontan, cepat sekali reaksi. Aturan yang dibutuhkan oleh Allah adalah kundungan abadi, menterentut, nanahan. Menyusun kira istilah jih antara udib dengan mati. Udib, hai mati pihana naku. Tak kemenai dengar-dengar putam-putam naku. Sengotak tapi mati pihana, ramai lepahna, murung-urung pihana naku. Tetapi cobalah yang terjadi umpama di pegat puatan yang pegat yang demi kepentingan cocok dengan nafsu. Leh mugrib juga pengumuman. Puas kurung padat lah pengah dapat duk pakan ke. Inilah karena cocok dengan hawa nafsu. Karena ialah cukup keinginan. Menyamanan kesimpulan. Ya yang rasa ajih God. Hana taturi leh danyo karena urung na elemen ni pakri. Jalan turi murah dan ke. Namri ba'a tadanya macut ba'a nyenggot ke. Antai ke pegot barangnya nak galak dia tak galak. Nyai kurang got aku ke hana got aku. Asai yang bua bacut nyan tan agot. Yang hana tai bua galak nyai kurang got aku. Tadi kini baik pakai pegat berat hina pati kan. Pegat-pegat pula lain. Ramai pegat pula lain aku. Walaupun pula lainnya pi ibadah je derajat aku. Pakon karena nak bacut kira-kira. Tapi nyau pakai hana pakai berat aku karena hana tak spontan. Tetapi yang bawah hinawa nalaba hidih nalaba. Tetapi laba hinawa adalah de laba hidih rep de. Hinawa na risiko hidih na risiko. Risiko hinawa spontan karena ipreh para uah nak sengka matot. Tapi risiko tinggal hidih berakhirat dengan malaikat hom dah dekun. Apabila tepuh hom apakah lepas? Tidak akan lepas. Maka karenanya sila jemaah yang terhormat kembali kepada bicara lagi. Lam dua macam nyonyo penyakit aku. Wahadun nafsi fi ta'ati khafiyun batinun khafiyun. Wahadun nafsi fi ta'ati batinun khafiyun. Keuntungan yang menyangkut kepada nafsu bak ta'at. Karena iman dan amal saleh syurga. Karena tertib berbuat jirah kepada orang. Maka Allah Allah Ta'ala berbuat jirah kepada katanya. Kemudian karena dia dah pegat buat God, Allah Ta'ala akan ijuk God. Nyo memang dalam aturan ji ahsin ila muhsin. Kemudian bila i pegat God, legap dah pegat God. I urung pegat beruk, bai dah pegat God. Ha eta mela menko. Kemudian kita nyo bekerici tersyukur nikmat Allah, mudah-mudahan Allah ha eta mela menko. Tetapi namun ha eta mela kita nyo buta yakin tih adanya apakah ken nyo. Tetapi inilah hadun nafsi fi ta'ati. Na keuntungan bak taat, na falha bak taat, na tamang syurga bak taat, dijihkan hana. Nah, tapi adalah khafiyun batinan.
hana di permukaan dan tersam bacut pakan tersam hana mata hati itu. Tapi andai kata mata hati nah, maka memang tersam di mata ulayah, maka lemah di mata hati. Gedanya orang yang bergerak di mana perintah Allah Ta'ala nuku, bukan justru karena adalah mengikut dengan hawa nafsu dan mata ulayah. Sengkira mengikut dengan mata ulayah jira bacut bakta puasa hana sotim nuku. Pakon karena puasa hana puasa sama dia kalau leurang. Yang penting tak perih pehek-pehek dro mentang dia pergi bui rumah tapi ana apa pun aku. Ana mari beda dengan sembahyang menyok kata malam tiji ke kedainya kai kurun sembahyang. Ya iling kedai hana kurun sembahyang aku. Pet duk mentang hana ke sembahyang walaupun na pegah nyan sembahyang hadli laganya hana payah dang li. Hanya dengan bab dengan bab dro ye. Oleh kerana demikian sunah jemaah yang terhormat, apabila kita nyawa kada yakini lagi nyawa haddun nafsi fil ma'tiati batinun khafiyun, maka ujung pakri ujung jih adalah wadawahu fil khafi, ubat barang yang tersam adalah lebih puah, ubah barang tersam puah pakah nadih dengan perasaan ikli anemiat kalau jih bergahabah maghrib pun susah mak susah rinci jih hana ada debu-debu buh ubat nangku rajah nyokon buh ulawah kon dumpu kon nangku pakon karena hana ada debu sakit. Tetapi anemit yang kaji pegah bakai tempat sakit bangkai klik pakon sakitnya subang mutupik mak ibrah tak buka subang nyekam tepik boleh klik nangku nyokan de. Oleh karena yang demikian lega danyo adalah baik ngan tetakat dengannya pakricit adalah yakinilah yang bawa ngan puade cara dengan sinar ati. Kalau demikian supaya han tajam tat bak buat salah dan supaya han berotak bak buat taat, penyebab pertama adalah dengan karena teka dan tebalnya iman. Tebal dengan tidaknya tebal iman itu adalah dengan tebal mengenalnya Allah Ta'ala nako. Dina tebal iman tidak orang, dina tebal turi Tuhan. Makna tebal tak turi Tuhan mentang hana sangan pula en bulan-bulan en han. Sudah en han tebal menurutnya kira-kira si. Tetapi segala sesuatu bandung Allah Ta'ala adalah kita pelajari bacut Allah Ta'ala na sama na basar. Sama basar dua buah sifat Tuhan yang takluk bak mawujud. Makna takluk bak mawujud asaina dih ne'e. Takluk bak mawujud asaina dih ne'e di Tuhan. Dimanapun na takhen tutunya Allah ne dengar walaupun na seorang lain. Dimanapun kita yang buat-buatnya Allah dengar walaupun pada ngamintih aku. Aka dalam ibacut menaik dong halun jid. Hana za'u bakri Allah Ta'ala sama besar takluk bak mawujud. Apabila lagi nyok kata maklumi lagi nyok maka hana berani melakukan buat salah karena Allah adalah melihat pekerjaan salah. Hana berani adalah berkata salah karena Allah Ta'ala mendengar perkataan salah. Sehingga apabila kena mentajau pekri haliyatanku karena Allah Ta'ala deh ne'e. Para hadirin sinar jamaah yang terhormat, ini sudah sedikit kita yang dalami. Apabila akan dalami yang kedua adalah Allah Ta'ala kan sekadar yang terperang yang buat dia. Tetapi segala sesuatu itu di tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah yang penyebut dan kemudian adalah kemudian Allah Ta'ala juga yang demujung dan dihuatra yang kaya. Baik na lemah pikiran Allah pujiat buat kedanya hana desa. Pakan karena khairihi wa syarihi minallah. Gat ngahana gat buat Tuhan. Tak semayang pi Tuhan pujiat. Tak semacua pi Tuhan pujiat. Pakan temaginya azim oleh Tuhan kedanya semacua. Karena yang pujiat semacua pi Tuhan. Jemaah yang terhormat. Harus licin bacul bahasanya merempok lagi dah. Allah pujiat buat. Dan kan bak buat yang kajut hinan Allah Ta'ala nako. Allah puji buat alinya deh dia buat bak buat yang kajut yang deh tak usaha nako. Nak nama nak tak cok barang kau bak sedang honda bak jarak kita nyawa. Allah puji buat bak buat yang kajut bak buat yang kagadah barangnya yang nali bak honda kau kerana bak jarak kita nyawa bak jarak Tuhan yang deh pun bak jarak orang nako. Bajar orang yang dia menyobak buat yang kajik pindah Tuhan yang jaknya tapi ada ke Tuhan dia nyawa aneh nego-nego. Tetapi pucit ni adab dia Allah Ta'ala kan atas jik buat atas buat yang kajik atas jik buat hana boleh nadab oleh Tuhan nego. Atas buat yang atas jik buat hana boleh nadab
Aduh je pun hanya pelayan Nabi pula. Tetapi buat yang kajut, pujiat semayang adalah Allah. Urang cukup tengah. Berhubung jiat semayang, dia sebab danyut, dia juk pula kena. Yang cok barang kau adalah kira-kira jih Allah pujiat gada. Tetapi nyata barang gada, sebab jarang danyut. Lebih azib di Tuhan aku. Bagaimanaan para hadirin sinar jamaah yang terhormat. Adakah bacut dan dalami, tak pegang iman bacut, maka kena bacut buat maksiat. Adakah ada pegang iman, maka kira-kira hana padina mutajuk danyut kepada buat salah. Tengku dan sidang jamaah yang terhormat, hai yang lagi nyurupa adalah kebetulan kegiatan kedanyo yang lagi nyawa menyomong saja tak ikuti dengan pengajian 1, 2, 3 bulan dua trip merempok. Tapi kegiatan yang dipegat oleh Habib Penitia lagi nyawa bisa jadi isi tiga ke isi yang dalam trip pada buat terus kalau pegah di rumah. Bisa jadi tiga ke atau yang ada kalau ada nyawa karena akan kitab jalur drawa yang nyawa tidak kalau pegah. Termasuk apa yang dia bicarakan menakan itu adalah haddun nafsi fil maksiati, iaitu zahirun jaliyun, wa haddun nafsi fi taati batinun khafiyun, dawa-dawahu dan pubat barang yang khafi itu adalah as'ab ala jihkin, paling puh-pubat, bahkan puh-pubat itu pubat hisi mangat, pubat manawi puh itu. Bahkan kejap mangat perubat hisi dengan perubat manawi. Pada haki leurang pemain bola, gurut, pasal tu yang masa 3 bulan, 6 bulan boleh. Kalau pernah got nafsu urang dalam macam 6 bulan aku. Bahkan kejap manan, karena adalah perubat benda manawi lebih kira-kira hai tim patih aku. Hai tim boleh. Bahkan karena pandang bandua patnan aku. Pandang ubat hisi na, pandang buat ubat maknawi nah. Lebih parah pandang buat maknawi ni tu. Banyak pandang buat penyakit hisi kerana adanya nak penderitaan gula, maka dia dah beri ubat, dia orang beri ubat baik dia ibadah gula, baik dia letak mameh, maka dengan catatan piuh baik pejuh mameh, baik dia pejuh bu, baik dia, baik dia, baik dia ni tu. Maka berlarut akhirnya hilanglah gula. Kemudian adalah pandang buat buat yang ni oleh Allah Ta'ala bakri. Kan hanya tiga leh dapat yuh leh yuh boleh. Tetapi pandang trik saya dan ku. Kadang dua leh dun dah pandang kalau dia mentang lagi saat dan ku. Sebablah orang yang akan pandang rukuk. Leh dun punya rukuk. Tiga mentang mubayah lebih parah dan ku. Laju hidung lah kerana barang kajian dan ku. Tetapi kira-kira je, bak pembuat masjid berasa beon dia kali terjadi. Baru kekun ada ibu minal zambi kamallah zambalah. Kalau tobat bakri, lagi-lagi hana tobat. Kiban ada ibu minat zambi kamala zambalah naku. Syarat tauban yang pertama nadam, yang kedua yaqlak minah bak barang yang kena berakon, yang kelayak rencana barang kajian hantar gisali tu leboh punya syarat dengan Allah. Syarat dengan orang yang keput jakjuk pulang ragam dinamalah katanya biasa mengelang kawan naku. Kedanyo biasa melang kawan, kedanyo tuan atau kedanyo melintir galak salang kawan aku. Awai gede biat tuan di malam melasah aku. Adapun baya mau jaga. Dudo de biat kedanyo aku. Hi tuan tu hingon biasa kedanyo mayang aku. Terus buat tempat jamu jaga tak ke tak peduk jarau tu le. Awai kata ke kena baya awai kaya kena aku. Bangi jinge wajah tuan tu. Yang pada uroh di jiwa rumah aku. Katanya nampak irmo. Nah anak roi dan aku. Nah abu irmo nah ana lewo ile niku pakar rasa malade niku yang kun ada ibu minat dambi singa halen te tulah kawan kawat kuat tak pek boleh agak niku pakar tinggal dua tepek duan tiga tu tepak pula in tiga tu lawan te niku inilah mana ada ibu minat dambi kamal zambalah. Tetapi kadang-kadang tobatkan karena melah, tobat karena hal gole niku, tobatkan karena melah tapi tobatkan karena kira-kira hanai pakai dele niku. Kadang-kadang dia biar suara, dua buat salah kah, maka kaya buat kamu yang mentah aku. Bangga lah dia buat salah aku. Minta maaf aku lah dia kesalahan. Sama dengan kesalahan demi nyanyi noh, nak perjumpa. Lebih berat salah kita nyawa lagi. Nyan perkira-kira apa yang semangat. Minyak kena buat siap lagi buat kamu yang mentah. Baik dikara lagi buat kahinan aku. Para hadirin sila jamaah yang terhormat, nyau adalah dipicu kepada kesalahan yang pada akhirnya kita nyau hana tergolong dalam kalimat ada ibu minat zambi kamal la zambalah. Tengku-tengku dan sila jamaah yang terhormat,
apabila dua halnya katruh baginya, maka sama dengan lidahnya terpegat kehati-hatian lun. Nah, dua macam. Nah, dah ubat, dah cari ubat. Ubat hisi lebih mudah dan ubat manawi agak sulit. Azan kerewate. Kemudian tu dah cikalan, dah ubat hisi nyak mudah dan dah ubat manawi yang lebih mudah. Tengku sekalian, terakhir teknis pengobatan. Hisi menan, manawi menan. Pengobatan hisi dua macam. Pegah sakit ulaya, gebi ubat sakit ulaya. Pegah sakit ulaya, gebi ubat, pakan sakit ulaya. Kalau demikian, menyop ubat pua sakit, sakit ulaya, gebi ubat sakit ulaya, dua orang itu tinggal di dalam. Pakan kan pulih, kurang kan reda karena akan kena ubat. Menyogu pubat adalah sakit ulaya, pakan sakit ulaya, trip pulih bacut tapi hangi sale dengku. Maka karenanya doktor yang menyangkut dengan pengobatan jasmani dan rohani tetap menanaku. Yak mubat sementara bad doktor jasmani yang kira-kira ajih doktor biasa dan kemudian tolong lakukan pengobatan di doktor adalah spesialis penyakit adalah jasmani. Sehingga oh tajak bad doktor yang lebih spesialis antai ibri kira-kira ubat dia yang pakai demam lebihnya diperiksa ile gedanyo jak mubat demam pakai periksa darah nak cok darah nilai pak demam lejak ke pun ya periksa darah long gi periksa darahnya idepu pakai demam tanda tajak bak menteri biasa kan salah pu sakit engku demam ibri riju pula in dua krek dia krek ubat jo dua got jeb dan limut di biro boleh nyangkan boleh niku gadah sehat. Sakit rohani juga demikian. Yang pun kira-kira terjak baru biasa kibal mulgamnya. Asal kau pegang mana orang kaji yang aku. Nyamanan galau dan tiamanan. Jak bak terdor yang menyangkut spesialis yang menyangkut rohani. Pakan berkon kata lung 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 nyon lung nyon berkon. Geberi ubat sehingga kira-kira penyakitnya bak uram adalah ge pegadah bak uram. Menyamanan hau terjak menurut pengkai aku. Menyampengkai eh menteri eh han terjak. Menyok rasa boleh lebih sempurna pulih ya bas berselih penyakit dalam maka di sini juga lu rasa ayu hanapi ayak ya urak dia naku iminih kondit berselih ahli yang menyangkut dengan rohani penyakit berselih naku terkecuali bak daerah payah dilangka kabupaten orang lain dia minta pengobatan berselih penyakit rohani iminih disip naku hanya kerana demikian tolong hadiri tempat pengobatan rohani semoga adalah tidak akan sembuh bukan sembuh daripada sakit tetapi adalah sembuh daripada penyebab pakan sakit itu. Inilah merupakan akhir penyampaian dari abang-abangku. Alhamdulillah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samii'ul 'aliim. وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.